namanya Habib Muhammad bin Ali Ba'bud, namanya Habib Abdullah. Muhammad bin Tahir Ba'bud, namanya Habib Abdullah Ba'bud, ada di Siwun. Beliau pernah menceritakan dulu Al-Habib Tahir Ba'bud itu tinggal di Lawang di Indonesia. Kawin berkali-kali enggak punya anak. Pingin punya dzurriyah, tapi kawin berkali-kali pun enggak punya anak. Kemudian dapat surat dari ibunya dari Siwun. Putraku kembali ke Siwun, kamu tidak akan punya anak kecuali dengan perempuan yang aku pilihkan untuk jadi istrimu. Saat itu di masa hidup Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar dari Lawang berziarah ke Bondowoso, ditunjukkan surat ibunya. Habib Muhammad nyatakan, ya benar, kamu harus kawin sekarang dengan perempuan pilihan ibu kamu, maka kamu insya Allah punya turunan. Kata Habib Thohir, ana ini banyak tanggungan, barang-barang milik orang. Dahulu naik kapal laut, kapal laut akan berangkat 2 hari lagi, tidak mungkin akan bisa berangkat lagi kecuali setelah sekian bulan, karena perjalanan saat itu adalah lama sekali dari Indonesia ke Aden. Kata Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar, kamu perlu berapa hari untuk menyelesaikan barang-barang kamu untuk kamu berikan kepada orang-orang yang kamu maksud? Saya perlu 8 hari. Oke. Sekarang kapalnya saya berhentikan selama 8 hari. Selesaikan, setelah itu kasih kabar aku ya, supaya aku bisa ngelepas lagi kapal itu, katanya. Pulang itu kapal jadwalnya mau berangkat setelah 2 hari, macet Pak. Macet. Habib Thohir menyelesaikan urusannya, diselesaikan barang-barangnya, amanat semuanya diselesaikan. Setelah selesai 8 hari, datang ke Habib Muhammad Al-Mahdhar, udah Habib, udah selesai, udah mau berangkat ini, udah siap, udah lihat, udah ente naik kapal, ana lepas kapalnya. Subhanallah, hari itu akhirnya berangkat saudara, sampai ke Hadramaut, sampai ketemu sama ibunya, dikawinkan dengan perempuan yang ada di sana pilihan ibunya, dapat anak Habib Muhammad bin Thohir di antaranya. Dulu itu sak perempuannya wali-wali juga, sekarang enggak ada yang pengin jadi wali. Cita-cita jadi wali enggak ada, cita-cita jadi wali kota, wali Allah enggak ada. Tahu bedanya enggak wali kota dengan wali Allah? Wali kota itu yang jadi satu tapi peminatnya banyak, rebutan saudara. Waliullah itu semua bisa jadi wali asal dia orang beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu. Orang beriman dan bertakwa itulah waliullah. Sampean dan saya ini udah punya modal pertama iman, tinggal jadi takwa zahir batin wali. Cuma enggak ada punya cita-cita jadi wali Allah, enggak ada yang berminat, sedikit berminat, padahal semua bisa diangkat jadi wali Allah. Allah Allahu waliyul ladzina amanu. Masya Allah. Karena itu kalau sudah menjadi orang pilihan Allah, wali Allah. Wala insalani la'utiyanna. Walin ista'alabi la'u'idanna. Doanya selalu diijabahi oleh Allah.
minta sama Allah dikasih, berlindung dengan Allah dilindungi. Enggak ada yang pernah ditakuti kecuali murka Tuhannya, enggak ada yang pernah diharapkan kecuali ridha Allah Tuhannya. Mudah-mudahan kita cinta dengan wali aulia ini ketularan Pak jadi wali insyaallah. At-tasdiq bi amrina wilayah sughra. Naam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang soleh ini patut untuk diceritakan, untuk kita ikuti jejaknya. Karena kita ini banyak terlena hidup di atas dunia ini. Kita ini menganggap kehidupan itu adalah materi, harta benda, jabatan. Padahal bukan itu kehidupan, itu main-main. Itu main-main. Kehidupan itu di akhirat nanti masuk surga. Itulah kehidupan yang menjanjikan. Ini tuh Allah berfirman, innamal hayatud dunya lahwun wa la'ib. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan di atas dunia ini adalah satu hal yang terlupakan dan main-main, saudara. Nggak kroso hidup ini. Kapan kita kecil, kapan kita punya anak kecil, kapan jadi anak, kapan jadi bapak, moro-moro jadi mbah. Moro-moro jadi mayit ente. Nggak kerasa. Dan main-main hidup di atas dunia ini, saudara. Tahu main ular tangga nggak? Moro-moro naik, wih, bentar lagi turun, wah kaya, bentar lagi bangkrut melarat, wih, moro-moro jadi terpilih, dikawal, mari ngurut penjara. Wah, banyak itu, banyak. Permainan, pernah melihat permainan monopoli? Kocok. Wih, punya duit, seneng anak yang punya duit, kaya aku kaya. Kocok lagi jalan, masya Allah, stasiun dibeli, gitu. Hotel dibeli, pulau dibeli. Tapi setelah dia sadar, ya nggak laku duitnya. Ya gambar semuanya yang dia beli. Begitulah kehidupan di atas dunia. Wih, dia jadi punya tanah puluhan hektar, punya rumah yang megah, kendaraan yang mewah, duit bertumpuk-tumpuk. Ih, kalau sudah mati baru paham, gak laku duitnya. Rumahnya besar, ternyata dikeluarkan dari rumahnya sendiri, milik orang lain. Dia tinggal di setengah meter, kalau 2 meter, atas tanah, bawah tanah, muka tanah, belakang tanah. Tanahnya berpuluh-puluh hektar milik orang lain, nggak punya apa-apa dia. Ternyata permainan, saudara. Wa inna daral akhirah layal hayawan. Permainan kehidupan yang betul-betul menjanjikan itu adalah di akhirat nanti. Karena itu jangan rebutan sukses di atas dunia. Kesuksesan Anda kalau Anda selamat dari neraka dan masuk surga. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ente mau jadi raja di atas dunia, jadi presiden, jadi gubernur di atas dunia tapi masuk neraka. Buat apa? Kaya di atas dunia tapi melarat ada di akhirat. Buat apa? Bukan ini kehidupan nanti ada di sana. Law kanu ya'lamun, kalau mereka itu punya ilmu. Artinya orang yang lebih mementingkan urusan duniawi daripada akhirat, al gobloku. Karena law kanu ya'lamun, kalau punya ilmu maka dia pasti fokus untuk kehidupan akhiratnya. Dunia hanya dijadikan untuk kebutuhan, akhirat adalah sebagai tujuan. Begitu seharusnya manusia.
Karena itu kita terlenakan di atas dunia, lupa jadinya model gini ini, ghafilun ini jadinya, jadi orang yang lupa ini. Karena itu hadir harus supaya ingat nih loh, kehidupan penuh ibadah, penuh dakwah, penuh zikir, penuh qiyamul lail, itu orang yang manfaat kehidupannya. Kira-kira kalau sampai hadir khol yang diceritakan pabrik, wakana radiyallahu anhu punya pabrik gede, wakana radiyallahu anhu kendaraannya 7, enggak, yang diceritakan zuhudnya, waroknya, ilmunya, istiqomahnya, itulah kehidupan. Dan itu yang memang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali mereka supaya ibadah kepada aku, supaya ibadah kita. Allah enggak pernah butuh ibadah kita, kita aja supaya ibadah, supaya meraih keberuntungan dari Allah. Ma uridu minhum rizqin wa ma uridu ayut'imun, tanya tuh sama orang yang kerja ngumpul-ngumpulkan duit terus, ente ini mau kasih rezeki Tuhan, ente kasih makan Tuhan, Allah enggak perlu rezeki dari kamu, Allah enggak perlu diberi makan oleh kamu. Innallahu warrazzaq, Allah yang maha memberi rezeki. Dzul quwwatil matin, Allah tuh maha memberi rezeki. Kok bingung ente nih, sudah dijamin sebelum ente lahir sudah dijamin rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malu pak sama cecak, malu. Cecak itu nempel ada di dinding, rezekinya miber kemana-mana, enggak punya sayap tuh cecak. Tapi bagaimana itu cecak, dia yakin rezekinya dari Tuhan subhanallah, lalernya, lalatnya hinggap di samping cecak dimakan. Sampai sekarang belum pernah kita mendapatkan cecak mati kelaparan. Subhanallah. Karena itu jangan kita menjadi orang dungu, hidup di atas dunia bingung rezeki, udah dijamin. Saya mau tanya sama sampean, telat makan 2 hari bisa hidup enggak? Bisa, masih bertahan. Telat minum 2 hari bisa hidup enggak? Bisa. Telat nafas 5 menit bisa hidup. Berarti kebutuhan kita dengan nafas lebih daripada makan dan minum. Tapi kita bisa pasrah urusan nafas. Ya kalau sudah nafasnya habis ya udah takdir mati, beb. Sama, udah dijamin sama Tuhan. Ukuran nafasnya udah ada, ukuran rezekinya udah ada. Kadang-kadang 1 bulan koma, nggak mati-mati, ditetesi air zam-zam 2 tetes mati, mati. Kenapa? Tunggu rezekinya tinggal 2 tetes. Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Enggak akan mati satu jiwa pun kecuali rezekinya udah komplit dia terima. Karena itu ayo kita tiru mereka, orang-orang soleh menggunakan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka betul-betul dihitung, Pak. Mau dihitung. Untuk tidur iman mereka, untuk makan banyak iman mereka, sayang waktunya. Karena bagi mereka waktu ini adalah untuk mendapatkan keuntungan pahala besar, bukan keuntungan duit, untuk mendapatkan keuntungan besar.